Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat saya sekalian dimanapun saya berada. Usai sholat Idul Fitri di halaman Masjid At-Taqwa Serangun Jambi. Nah, bersama artis Serangun nih luar biasa. Namanya siapa nih? MC Wak Kocha alias Wak Kocai. Wah, Wak Kocai itu apa sih? Wak Kocai itu yang lucu sih itu. Wah, keren-keren. Beliau ini luar biasa. Seorang ustaz, seorang punya talenta dakwah melalui dakwahnya Wak Kocai. Luar biasa. Wak Kocai, gimana nih lebaran nih? Apa pesannya untuk semua sahabat-sahabat nih? Selamat lebaran. Semoga kita semua sukses selalu dan juga sahabat-sahabat Dumai di mana saja berada. Wah, salam perkenalan. Salam ketupat enggak? Salam ketupat. Kira-kira di Ustaz Indra nih dalam suasana lebaran nih mau lebaran ke mana nih? Waduh, kebetulan Ustaz Indra hari ini kebetulan baru tadi malam mudik dari Jakarta dan insyaallah lanjut ke Riau. Gimana aktivitas dari Jakarta ke Selangun? Waduh. Apa macet atau gimana? Waduh, luar biasa. Tapi namanya mudik. Ya. Mudik itu kan bahasa Jawa, mulih disik, pulang sebentar ya. Iya, benar. Tapi mudah-mudahan dengan ridho Allah ketemu dengan keluarga orang tua insyaallah berkah. Nah, gitu ya. Aduh, makasih Pak Kocai. Selamat Hari Raya. Hari Raya. Dan kancing-kancing galau-galau dari Selangun. Mohon maaf lahir dan batin. Amin. Buat Kocok, pekadik-pekadik dimanapun saja berado. Semoga kita tahun depan bakalan berjumpa lagi di bulan Ramadan. Luar biasa. Salam, makasih Ustaz Pak Kocai dari Selangun Jambi. Selamat lebaran. Selamat lebaran.